Permasalahan lahan antara Badan Pengusahaan PP Batam dengan PT Tria Talang Emas terus berlanjut. Bahkan proses persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN Tanjung Pinang di Sekupang Batam terus bergulir. Proses sidang juga digelar secara terbuka. Menurut kuasa hukum PT Tria Talang Emas, Muhammad Zakir Rasidin, agenda sidang adalah pembuktian surat dengan tergugat kepala PP Batam. Gugatan ini bermula saat PP Batam melakukan pembatalan izin alokasi lahan milik PT Tria Talang Emas karena dianggap belum melakukan pembangunan fisik. Hal ini langsung mendapat protes keras dari sang pemilik lahan. Hal inilah yang menjadi dasar dilakukannya gugatan oleh pemilik lahan. Saat sampai saat ini, dari total alokasi lahan yang diberikan oleh BP Batam kepada klien kami, itu sudah 75% kita melakukan pematangan lahan. Kenapa sudah begitu jauh ya pergerakan pekerjaan ini tiba-tiba dibatalkan? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami lagi mengkaji apakah ada unsur tindak pidana di dalam proses penerbitan SK pembatalan ini. Karena kenapa? Yang pertama, kenapa diterbitkan SK pembatalan itu justru di momen pilkada? Itu yang pertama menjadi pertanyaan kami. Ya. Kemudian yang kedua, setelah kami daftarkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara terkait objek sengketa yang kami persoalkan, proses sidang sudah berjalan sejak bulan November dan Desember. Ini sidang apa dulu, Bang? Yang berjalan ini? Yang sekarang sidang pembuktian. Saya jelaskan dari awal dulu ya. Pada bulan November dan Desember, proses sidang perkara ini sudah berjalan di Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang. Tapi herannya bagi kami, kenapa justru BP Batam sudah mengetahui ada proses sidang di sini, tapi justru dia menerbitkan SK pengalokasian lahan yang itu lahan kami itu kepada perusahaan lain. Nah, sehingga kami menduga kuat ada sesuatu yang barangkali bisa terjadi. Ini sedang kami kaji dengan tim. Kalau memang ada dugaan tindak pidana di sana, kami akan laporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, Bareskrim, dan juga Kejaksaan Agung. Sidang akan kembali dilanjutkan Kamis mendatang dengan agenda pemeriksaan saksi ahli dan penambahan barang bukti yang dianggap masih kurang. Gusti Yunusa, iNews, melaporkan.